Berikut ini adalah final ganda Taruna Putra pada sirkuit nasional A yang diadakan di Surabaya. Kelompok Taruna atau U19 under 19 tahun, yakni usia 17 dan 18, merupakan kelompok umur yang tertinggi yang diadakan di Sirnas ini. Atlet badminton berusia taruna merupakan cikal bakal pengganti pemain pelatnas yang sudah berusia dewasa. Pada Sirnas A di Jatim ini, khususnya kelompok ganda taruna berusia 17-18, banyak sekali atlet dari klub besar yang berguguran seperti Mutiara Bandung, Jarum Kudus, Eksis, dan sebagainya. Hanya tersisa klub Jaya Raya yang pada kesempatan ini berkaos biru melawan Power Raja Wali dari Tangerang. Satu-satunya wakil dari klub besar Jaya Raya berkaos biru tersebut. Karena kebetulan hari Sabtu ini saya berada di lokasi untuk memantau pertandingan, maka saya rekam sebagian pertandingan ganda Taruna Putra ini dan langsung saya upload di channel BB Kusuma Tangkas. Tapi tidak saya upload seluruhnya, hanya set pertama saja, karena channel BB Kusuma Tangkas tidak fokus kepada gameplay, melainkan kepada tutorial bermain badminton, teknik, dan sebagainya. Selamat menyaksikan, semoga kalian menikmati dan bisa menyimpulkan apakah generasi penerus atlet pelatnas yang saat ini bertanding di Sirnas bisa mempunyai satu prestasi yang lebih bagus dibandingkan prestasi atlet pelatnas saat ini. Sekali lagi, saya minta maaf apabila saya hanya merekam set pertama saja. Tapi jika kalian banyak yang meminta agar channel BB Kusuma Tangkas juga menyertakan gameplay semacam ini pada pertandingan-pertandingan besar, saya pun akan mewujudkannya. Tulis di kolom komentar ya. Oh!